Ya bro, di sini pokoknya lagi pakai stok ROM UI dan kebetulan nih stok ROM UI ini dalam keadaan non root. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar main game online itu bisa enak banget dan jarang banget FPS drop? Ditambah lagi, HP-nya itu nggak terkena throttling meski sudah dites selama 5 menit. Jadi Bang Ojan bakalan share settingan khusus yang biasa Bang Ojan terapin di HP Android yang belum di root. Mau dicoba silakan, enggak juga enggak apa-apa bro. Yang penting kalau misalkan ada iklan obat nyamuk jangan di skip. Oke, di HP Android yang belum di root, terkadang kita main game itu sering banget ngalamin frame drop bahkan stuttering kalau misalkan grafiknya terlalu tinggi. Ternyata di HP Android itu sudah disisipkan fitur yang bernama thermal limit. Jadi thermal limit ini bertugas untuk menurunkan kecepatan CPU dan kecepatan GPU di saat HP Android-nya mulai terasa hangat. Pertanyaannya, apa kita bisa setting HP Android biar nggak terkena limit di HP Android yang belum di root? Ya jelas bisa bro. Bang Ojan bakalan share settingan yang sering banget Bang Ojan pakai di HP Android yang belum di root. Jadi simak sampai habis. Oke, yang pertama adalah firmware atau sistem operasi bro. Nah, pemilihan OS ini adalah hal yang wajib kalian perhatiin, terutama pengguna MIUI. Jadi semakin update-nya versi MIUI, bukan berarti semakin bagus performanya. Soalnya ada juga yang semakin jelek, bro. Karena setiap versi sistem operasi itu bakalan berbeda juga kinerjanya. Bahkan ada beberapa OS yang di dalamnya itu banyak bug dan error. Nah, bawa aja sampai ganti-ganti OS beberapa kali dari versi MIUI 10 sampai MIUI 12. Dan Bang Ojan nemuin versi MIUI yang sempurna, yaitu MIUI versi 12.5.2.0. Yang lebih anehnya lagi nih ya, Bang Ojan nggak pakai MIUI Cina ataupun MIUI global, tapi pakai MIUI Rusian. Karena dari beberapa versi OS MIUI yang pernah Bang Ojan pakai nih ya, hanya versi Rusian yang paling cepat. Kalau misalkan di device Samsung itu pakai firmware yang dari Vietnam bro. Jadi versi MIUI dan versi Android itu pengaruh banget ke kinerja perangkat Androidnya bro. Apalagi HP yang kalian pakai itu adalah Xiaomi, Odo, Ovive, dan Samsung. Oke, next. Untuk tips yang kedua adalah menghapus aplikasi pihak ketiga bro. Ya, cara ini benar-benar wajib banget kalian lakuin kalau misalkan HP Android kalian pengen ngeboot dan pengen smooth banget di saat bermain game. Kalau misalkan kalian menggunakan brand MIUI, kalian punya fitur untuk menghapus aplikasi pihak ketiga sekaligus. Nah, kalian hapus aplikasi yang memang jarang banget kalian pakai, bahkan enggak dipakai sama sekali. Nah, kalau misalkan ada aplikasi sistem yang memang bisa di-disable, kalian disable aja. Soalnya ada beberapa brand HP Android yang memang bisa nge-disable aplikasi sistem. Contohnya adalah Google Pixel. Next, buat tips yang ketiga adalah mematikan optimasi baterai. Nah, fitur untuk mematikan optimasi baterai ini nggak cuma dimiliki oleh brand Xiaomi ataupun Redmi aja bro, tapi dimilikin semua brand, contohnya Asus, Realme, dan Samsung. Cuma yang ngebedainnya adalah lokasi kita mematikannya. Kalau misalkan kalian menggunakan device dengan stok ROM AWSP, ya contohnya Google Pixel, di saat kalian menekan aplikasi, kalian bakalan menemukan fitur yang bernama pengoptimalan baterai. Nah, cukup kalian klik aja, kemudian kalian matikan seperti biasa. Nah, mematikan fitur pengoptimalan baterai per aplikasi ini biar di saat kalian bermain game itu kagak dibatasin, bro. Nah, selanjutnya di sini Bang Ojan bakalan matikan mulai otomatis. Karena ada beberapa aplikasi yang memang sering berjalan sendiri. Nah, kalian tampilkan semua sistem kemudian matikan semua aplikasi yang memang sering berjalan sendiri. Mungkin ini berlaku buat MIUI ya, tapi untuk brand lain ada yang enggak juga. Next, buat tips yang keempat, keempat. Nah, keempat adalah mematikan optimasi MIUI dan animasi tema. Mungkin untuk fitur pengoptimalan MIUI itu cuma berlaku buat stok ROM MIUI aja ya. Tapi kalau misalkan mematikan animasi itu berlaku buat semua HP Android. Nah, kalian masuk ke tentang telepon dan kalian klik aja versi MIUI atau build number sebanyak 7 kali. Sampai muncul tulisan di bawahnya, Anda sudah menjadi developer. Nah, selanjutnya tekan kembali, kemudian gulir ke bawah dan cari setelan tambahan. Kalian klik, kemudian kalian gulir lagi ke bawah dan kalian pilih opsi pengembang. Nah, di sini kalian harus mematikan update otomatis. Ya jangankan update otomatis ya, kalian mindahin aplikasi ke layar utama aja itu udah makan RAM sama penggunaan CPU, bro. Nah, kalian matikan aja seperti biasa, ini biar si HP-nya nggak cepat panas juga. Selanjutnya kalian cari fitur yang bernama ukuran log buffer. Nah, di sini kalian klik,
Kemudian pindahkan ke angka 64 atau boleh dimatikan juga. Nah, selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah. Kalian cari skala animasi. Nah, kalau misalkan Bang Ojan pribadi sih sering merubahnya ke angka 0. Kalau misalkan kalian nyaman di angka 0,5, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalian matikan semuanya. Di situ ada 3 baris ya. Selanjutnya gulir ke bawah. Ini khusus buat MIUI. Nah, di sini kan ada 2 fitur yang aktif. Nah, kalian matikan yang bagian atas. Kalian matikan aja seperti biasa. Kemudian kalian klik aja terima. Oke? Next, sekarang yang kelima yaitu mematikan notifikasi Google Play Store. Wah, Bang, kok kocak banget ya? Bang Ojan mah sering bertingkah aneh, Bro. Nah, di sini untuk mematikan notifikasi Google Play Store, kalian masuk aja ke setelan. Yang pertama kita matikan dulu Google Play Protect. Ya sebenarnya sih ini bahaya buat sebagian orang dan aman juga buat sebagian orang. Tapi kalau misalkan Bang Ojan pribadi sering mematikan fitur yang bernama Google Play Protect. Wah, kenapa Bang? Ya soalnya lemot aja gitu banyak notifikasi. Nah selanjutnya kita pilih di sini ada umum. Nah di sini klik notifikasi. Nah matikan semua notifikasi Google Play Store. Soalnya Google Play Store itu sering banget yang namanya memunculkan notifikasi update. Nah selanjutnya di sini untuk preferensi download kalian ubah ke selalu tanya atau yang paling bawah, dan untuk update otomatis kalian pindahkan ke yang paling bawah, dan untuk pemutaran video juga pindahkan ke yang paling bawah. Nah ini biar si kuota ataupun data internet itu bisa fokus di saat kalian bermain game, kagak dibagi-bagi buat notifikasi ataupun update Google Play Store. Selanjutnya kalian bisa restart HP Androidnya. Next, buat yang keenam adalah mengganti rendering di HP Android. Nah, di sini HP Bang Ojan sudah nyala lagi dan Bang Ojan mengganti rendering itu menggunakan aplikasi Briven. Kalian bisa menggunakan aplikasi Briven, LADB, Bajigur atau menggunakan PC sekalipun. Nah, di sini untuk aplikasi Briven-nya ternyata harus dibuka dulu ya. Bang Ojan mau buka dulu menggunakan komputer. Kalian bisa menggunakan HP buat ngebuka aplikasi Briven ini, tapi lebih simpelnya itu menggunakan PC, Bro. Nah, kita buka aja seperti biasa biar kita bisa pakai aplikasi ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cabut. Nah, di bagian kiri atas itu ada garis 3. Kalian klik aja, kemudian kalian pilih exec command. Klik OK. Nah, untuk mengganti rendering kalian bisa ketik kode setprop spasi debug.hwui.renderer spasi. Nah di sini Bang Ojan menggunakan SKIA GL. Kalian bisa menggunakan SKIA VK atau mungkin bisa mengganti rendering yang lain. Pokoknya yang paling ringan itu SKIA GL. Nah kalau misalkan ada 2 baris di bawahnya itu artinya sukses. Kalau misalkan ada 3 baris itu gagal. Nah, cara ceknya, kalian ketik aja dump sys spasi gfx info. Kemudian tekan enter. Nah, kalian gulir aja ke bawah. Di situ ada tulisan pipeline sama dengan SKIA open GLS yang artinya sukses. Nah, untuk kode yang kedua, Bang Ojan sering memasukkan HP Android Bang Ojan itu ke mode DOS atau mode tidur. Dengan mengetik dump sys spasi device idle spasi force strip idle, kemudian tekan enter. Nah, kalau misalkan ada 3 baris itu artinya sukses, sudah masuk ke mode idle. Nah, untuk kode yang terakhir kalian ketik aja am spasi set strip inactive spasi nama data game. Nah, nama data game ini bisa kalian lihat di folder data ya. Kemudian spasi true. Nah, selanjutnya kalian tekan aja enter. Kalau misalkan munculnya 2 baris, artinya sudah sukses. Oke, buat yang terakhir adalah setting game booster ataupun game space. Nah, untuk setting game booster ataupun game space ini kan setiap brand itu beda-beda ya. Contohnya Odo, terus Ovive, dan Xiaomi. Nah, kalau misalkan kebetulan kalian menggunakan Xiaomi, kalian bisa samakan settingannya seperti settingan yang Bang Ojan set. Nah, kita masuk ke pengaturan. Nah, di bagian ini yang Bang Ojan centang itu cuma 2. Selanjutnya kita gulir ke bawah, kita klik performa. Nah, di fitur ini kalian aktifkan ketiganya, kemudian tekan kembali. Nah, di bagian pengecualian memori itu kalian centang game yang kalian mainin. Kebetulan di sini Bang Ojan main game Genshin. Kemudian kita klik fitur yang ketiga. Nah, untuk fitur yang ketiga ini opsional ya.
Nah, untuk fitur yang keempat, kita klik aja gamenya. Kemudian di sini ada respon sentuhan, kita penuhin, dan di sini ada kepekaan. Nah, keduanya kita penuhin. Bang, apakah semua ini udah selesai dan kita tinggal main game tanpa adanya nge-lag? Belum, bro. Masih ada satu hal yang harus kalian penuhi, yaitu cooler. Ya, nggak HP Android yang belum di-root ataupun HP Android yang sudah di-root, cooler ini benar-benar kalian butuhin dan penting banget biar HP Android kalian nggak terkena throttling. Nah, kalau misalkan HP Android kalian belum di-root, malahan ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi kebutuhan paling utama biar HP kalian itu tetap adem dan dingin. Jadi pilihlah cooler yang emang bagus, yang nggak perlu mahal, yang penting bagus dan dingin. Nah, setelah Bang Ojan setting-setting semuanya, dan inilah hasilnya. Kalau misalkan ada yang nanya, Bang, apakah setelan yang tadi dari awal sampai akhir itu permanen, nggak perlu disetting lagi? Nah, semua settingan yang sudah Bang Ojan share dari awal itu permanen, terkecuali mengganti rendering dan memasukkan HP Android ke mode DOS. Jadi di saat HP Android kalian di restart, mode rendering itu biasanya suka balik lagi ke rendering bawaan. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan share. Mau kalian ikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting mah ini dari awal sampai akhir, ini real HP-nya non-root. Dan HP ini nggak sama sekali terkena throttling setelah Bang Ojan main game Genshin. Oke, jangan lupa like sama Subrek, bro. Ngap, tadi ngomong gue.